Assalamualaikum semua. Kain rambut dah panjang. Rambut kain dah panjang. This is my hair. Okay lah. Dari jauh saja. Ya, dari jauh saja. Itu adalah lagu sini ke dua. Haruskah ku simpan rasa cinta ini? Awak aja live. Live awak eh. Hai, assalamualaikum guys. Okay, assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okay, ini pukul 12:10. Okay, nak live. Hai. Wah, ada Wani. Wani. Mana Wani? Good night. Hai guys, salam miss you. Wani tunjuk sini. Okay. Wani, handsome. Handsome, okay. Terima kasih, alhamdulillah. Ada Wani. Okay, sebentar. Wani. Okay, Kai. Hai Kai. Ya, saya Nur Aliza. Seorang personal nasib Abanda. Potong Kai rambutnya. Rambut saya enggak mau potong. Saya mau simpan rambut biar panjang ke sini. Dadah. Nisa kot pakai haji Wani tu. Kai ketu Ahri Azhar. Ya, lahiri akulah. Takkan siapa lagi. Kai, ya saya Kai yang semangat. Saya semangat, setiap semangat. Ya, hati awak. Dah ada bilik muzik sendiri. Ya, this is my room. This is my... Hanya saya nak kena lampu lilak lagi. Lupa dah. Okay. Tak pasang lagi. So, rambut boleh buat dendan. Kita pergi buat dendan. Panjang di Rapunzel. Hairul Aziz dia bagi hadiah kat chat. Thank you Hazrul Aziz. Banyaknya hadiah. Dia buat satu. Macam mana dekat Wani Abang Kai? Kat Wani Abang Kai? Kai. Yes. Miss you too. Kejap kita nyanyi satu lagu kan. Padahal ni kena nyanyi. Sebab tadi ramai yang ramai. Ramai juga suruh nyanyi kan. So kita nyanyi bagi lebam. Thank you.
tak pasti kau mengalami. Ken, belum tidur karena tunggu abang Ken live dan akhirnya live juga. Ya, malam ni saya live sebab esok saya dah rehat sikit. So tadi ke tidur panjang, bangun pagi tadi, so kaya sambut tidur sampai lah ke Poteng. Kaya jangan lupa baca WhatsApp yang manis. Oh ya, nanti saya baca kamu punya WhatsApp ya. Lagu Judika bang, lagu Judika. Mata Panda. Okay. Ini lagu Judika. Judika hadir ya. Kalau ngomongnya itu bahasanya itu agak aneh, tapi dikit aja. Ha, apa ni? Pada apa semua dah tengok dah lagu apa tu? Syafiq.izu24. Ya apa? Bila kau nak baca komen Syafiq? Okay Syafiq. Kau dah baca komen Syafiq. So, selamat malam. Amang tidur sampai petang. My all. Umaira nak my all sakit ni. Reza cinta bukan milik kita. Kini lagu Ken Harry cinta bukan milik kita. Sekejap Eric. Rancak apa Ken? Apa Ken? Weh, hantar kerja Ken. Best sangat malu. Terima kasih ya awak semua yang dah bagi love. Terima kasih. Bila kau hadir dalam mimpiku. Sat nak? Okay, nak pause sat. Syafak tau, Syafak dengar ke mana-mana. Kita boleh tak sebentar lagi bersama Ken lah. Sat nak? Selama aku bernafas cinta, namun masih berharap aku di sana. Aku bukanlah cinta biasa. Okay, ini lagu My All tadi. My All sendiri, My All. Siapa nak request lagu apa, saya kaya dan ya. Kalau kaya tak nampak komen. So, kalau tak nampak, sorry, jangan marah kaya tau.
just one more night with you. I've reason my life to feel in a blind next to me, cause I can't go on living in the memory of our song. I give my all. Song, it's My All by Mariah Carey nama dia. Dia dapat tengok dia orang live. Yeah, so sekarang dah pukul 12. Siapa esok sekolah tidur dan siapa esok kerja tidur. So tak expect pun siapa 1,200 tengok, 1,000 lebih tengok. So siapa tidur kita tidur saja ke live, nak nyanyi siapa nak dengar. Terima kasih kerana mendengar luahan hati saya. Okay, Indonesia dear. Hi Indonesia. Hi Singapore. Hi Sabah. Hi Sarawak. Brunei. Judika bang. Lagu judikanya apa ya? Aku lupa ya. Tak ya. Sekarang apa? Yeah.
sakit. Ya, okey je. Saya okey, cinta aku pun ya. Cinta aku lebih besar dari cintanya Myra rekod yang Shanti please. Jangan risau, benda ni akan direkod oleh Myra dan Kak Jun dan sesiapa saja yang suka rekod, ratu-ratu rekod. Sihat ke Kai? Alhamdulillah sihat tapi aku. Bukanlah tapi aku. Sampai masuk tu tiga punya Instagram. Uyo Kai, Ashrul. Ya Ashrul, kenapa Ashrul? Hayati tak sebab bukan cinta biasa. Dan tunjuk peace lah, peace. Jangan zing bang, puas tak pasal-pasal semalam? Okey, nak simak pasal-pasal semalam eh. So, Kai mohon maaf apa yang berlaku itu yalah. Kalau nak kata contoh sekarang ni yang tengah live ni memanglah apa yang tengah menonton live ni semuanya tak tidur lagi. And then pasal-pasal semalam kalau nak fikir secara logik lah, Kai pun manusia biasa. Kepada manusia biasa kan. And then takkanlah kita umat Islam. And then apa yang berlaku, contohnya tak tahu lah, siapa yang dah tahu dia akan faham lah, siapa yang tak tahu bapa tak tahu je lah. Then kita Islam. And then apa yang jadi itu dah secara kebetulan. Dan tidak dia rancang atau sebaliknya. Dan kerasa semalam kita dah buat yang semampu. So ada juga yang mengatakan kita kreatif atau Kai sedang dilamun cinta. Itu semua tidak betul. Kai sebenarnya praktis. Kai praktis, orang kata dah semampu-mampu Kai. Even Kai sakit pun Kai tak pernah cakap kat orang kata Kai sakit. And then thanks lah kepada semua yang dah faham Kai, dah support Kai, bagi sokongan. Terutama sekali yang dah hadir semalam di stadium. Terima kasih. So congrats kepada Kirosli, kepada Abang Fai Tahir, kepada Abang Jampi dan Bila, kerana dah dinobatkan sebagai pemenang. Dan saya pun menang juga. Saya menang Samsung. Itu semua kerana anda. Kerana anda mengundi Kai, Kai menang Samsung. Terima kasih banyak. So Kai tambah lagi trofi kat rumah. Sekarang ada 12 trofi. 12. All the best bro. Thank you so much. Kai dah buat yang terbaik. So semalam Kai puas hati lah. Kai puas hati tinggal sembahan Kai sebab Kai buat orang kata, tak tahu lah penilaian orang kata tak sedap ke apa, tu belakang cerita. Yang penting Kai praktis, Kai dah latih semua benda, Kai buat, Kai all out semalam. So apa yang kekurangan di situ harap maaf. Sebab yalah, kalau kita cakap kita sakit nanti alasan okay Kai tak sihat. So menjadi seorang Kai Bahar kena sentiasa sihat. Bibir awak dah pucat lah. Ya, menjadi seorang Khai Bahar kena sentiasa sihat walaupun tak sihat. Right, nantap. Amma tetap sokong Kai. Thank you, Mama. Amma typo, tak okay. Kami positif sebab kamu positif, Kai. Biar je kat orang, jangan kejap. Hayati tanya, thank you so much. So, kepada siapa yang bersuara, please, saya minta tolong sangat. Kepada siapa yang ternampak komen-komen negatif dekat YouTube, tolong jangan balas atau nak explain atau sebaliknya. So kalau kita explain benda tu akan jadi satu akan menjadi gaduh. Kai tak nak benda gaduh sebab kita sesama satu serumpun di satu Malaysia. Satu Malaysia apa kita nak gaduh kan. Macet panjang lagi. Baik lagi. Yang penting kita tahu apa syarat-syaratnya, kita tahu batas dia. Dan tak terlalu leka dengan orang kata tak melalaikan. Bukannya Kai nak masuk anda semua untuk melalaikan dalam muzik ke apa benda kan. So yelah, kita buat just nak hibur semata-mata. Kai mata dah ngantuk dah. Mata Kai dah ngantuk. Kai dah tidur hari ni. Kai tidur dah banyak, tidur banyak kali sebab Kai penat sangat semalam. And hari ni satu hari Kai tidur. Aku nak explain boleh? Okay Sarahan, kalau nak explain, saya explain. Aku tak mau explain apa-apa sebab aku, I think it's nothing to say about my performance. So aku tak tahu nak cakap apa. And then saran lah, nanti tengok saranan live. Sebab benda dah lepas kan, so biar je lah. So sebenarnya bukannya apa, okay, just nak maaf lah kalau ada kekurangan daripada Kai. Kita
Kai minta maaf lah, so no worries Kai. Kai jangan tidur, Kai tak tidur lagi lah. Bagi saya, Kai tetap terbaik semalam. Tak, apa sebenarnya orang lain salah anggap tau dekat dekat apa semua. Orang lain salah anggap, orang menganggap apa semua dan terlalu memuja-muja Kai. Sebenarnya tidak, benda tu salah. Kai tak pernah nak menyuruh apa semua memuja Kai. Kai Bahar, sanjung Kai Bahar. No, I thought that's. Saya rasa benda tu Kai sangka benda tu takkan berlaku. Memang tak berlaku kan, sebab Kai tahu penyokok-penyokok Kai, dia tahu apa tu batas. Batas orang kata adalah batas dia lah nak beribu ni kan. So macam kita lah, kita dah nak bagi support kat anak kita nak berjaya kan. So Kai anggap rezeki Kai kat sini, and then orang beri support dekat Kai, Kai berterima kasih. Dan Kai tak tahu nak balas macam mana. Kai just lah, kalau semua semalam pun okay, geng KBE semalam ada dekat stadium. Semalam kita balik, Kai balik berapa? 2:30 kan? Kai rasa nak dekat aku 3 lah. Tapi kan ada semua ni dah dekat status kan. Tak tahulah siapa dia, Kai tak mau tutup, Kai tak mau mention nama dia. Tapi dia ada cakap kat Twitter, dia kata Kai balik awal. Kai balik awal dan dia kata tahun lepas dia akan masuk AJL lagi, semak lagi. So Kai tak tahu nak macam mana. Kai rasa Kai lah orang paling lewat balik kat situ. Kami masuk stadium nak ambil baju, tinggal Kai, Abang Fad dengan tak tahu, tinggal kami je dalam stadium tu. Semua orang dah tak ada. So menjadi seorang Khai Bahar kena kuat. Itu dia. Teruskan Allah Ratu. Terima kasih. Bayang. Okay, Kai tak ada nak cakap suara Kai sedap apa semua kan. So bukannya Kai nak cakap okay, suara aku lebih sedap pada dua orang. Tak adalah. Sebenarnya Kai just ni nyanyi untuk apa? Nyanyi selagi yang apa terima Kai, Kai nyanyi. Kita relax je. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Siapa yang cakap tu tak kisah, kita nak mention nama dia. Tapi cuma agak sedih lah, kita balik lambat, dia cakap kita balik awal. Tak tahulah dia tu orang biasa atau orang apa, tak tahulah. Ya, kesian manager Kai. Dia duduk dalam bilik tu lama, dia tunggu Kai. Designer baju pun dah sampai, dah tak larat, dia mau balik. Tak payah balas, kita ikhlas sokong Kai. Terima kasih, sebab itulah hampa sokong Kai ikhlas. Sebab itulah Kai ikhlas memberi apa yang Kai mampu. Contoh macam hampa minta something yang terbaik, Kai buat terbaik dengan ikhlas hati Kai buat. So Kai tak meminta pujian daripada apa semua. Kai tak meraih simpati nak sangat. Kai tak apa ni, Kai tak meminta-minta sangat. Kata okay, aku nak kau puji aku, pujilah Kai ni so sedap, Kai baik. No, baik Kai, siapa nak puji tu alhamdulillah. Sebab kata-kata tu daripada mulut orang adalah kata-kata itu adalah doa. Memuji tu bagus, tapi kadang-kadang kalau terlebih puji, terlebih ni kan, so benda tu membuatkan kita leka. Bagi Kai, tak tahulah, manusia tak perfect semua. So Kai buat jadi diri Kai sendiri, asalkan apa semua selesa. Tapi hati yang cakap macam tu, Kai sampai penat nak terjatuh dan boleh sampai semalam Kai buat. Emang haruslah ada. Kai ingat sangat supporting Otambler. Semalam Otambler ada tak? Otambler balik awal nak jumpa, baru nak buat parody. Okay, siapa? Okay, The Freako nak nyanyi kat penyanyak tawakal abang. Kita tawakal, reda semua ada dah. Tak, ini kita bukan sembang pasal AJL punya menang ke tak tahu. Ini kita nak sembang pasal ada sedikit terkecil hati lah. Bukan je pasal menang ke tak. Menang tu alah, nak mampu pertandingan kan. So ini adalah cerita pasal mengenai tersentuh lah, ada someone tu. Okay, bernyanyi sana kat rindu kat sana. I love you so much. Siapa ni? Bayangkan. Semua pun semua jangan nangis sama Eli. Tak nangis lah Kai, tak nangis lah Eli. Nur Liana, relax Kai. Ya, muka dua kupang sudah.
Kai dah relax. No worries. Kai sentiasa relax. Tak apa, aku sayang. Okay. Nasib baik ada momen-momen terindah sepanjang berkampung di Azeta semalam kan. Bongok kan. Bian, Kai mata dah rabak sangat tu. Mata kita bukan rabak. Tadi tidur banyak sangat, so pergi bengkok. This year dulu will be to Ajaya 33. Okay, tapi insyaAllah tahun depan masuk juara je. Tak, Kai bukan nak ni sangat, tak fokus sangat pun. Macam tak berharapkan sangat pun sebab nak juara ke tak apa semua. Just kalau pun nak ambil rezeki ke tak menang tak ada lah. Kalau tak menang tak ada rezeki, insyaAllah rezeki kat mana-mana ada. Jangan cakap, kita jangan melawan takdir. Salah nanti Allah dah sekat rezeki kita kan susah. Saya selalu abang, ya ha, peredi bayang Othman Blur. Othman Blur nanti buat peredi lagu Luluh. Buat lagu Luluh tu semangat ramai yang sayang abang kan. Ya Luluh akan masuk aja dekat insyaAllah dengan bercinta terlawan. Kai tidak bercinta lagi. Mimpi apa tidak tadi abang Kai. Rezeki akan datang lagi, betul tu. Ya, rezeki akan datang. Kita tak boleh mengharap rezeki tu datang tiba-tiba datang seketul emas. No. Rezeki tu kadang-kadang kadang-kadang apa yang dia bukan datang daripada duit atau makanan. Rezeki tu macam-macam rezeki dia. Kadang-kadang kita teringin nak tengok benda ni. Okey, kita teringin. Okay, lalu ni kita teringin nak tengok, contohlah aku teringin nak tengok bunga ros merah. Tiba-tiba lalu tu nampak bunga ros merah. Itu dinamakan rezeki. Lepas tu tiba-tiba terjumpa okay, contoh macam hampa jumpa Khai Bahar. Hampa minat Khai Bahar. Okay, terjumpa Khai Bahar dekat Sunway. Tui, terjumpa Khai Bahar. Ya Allah, rezeki aku jumpa Khai Bahar ni. Itulah rezeki. Walaupun rezeki tu walaupun sekecil ni, dia adalah dinamakan rezeki. Rezeki tu walaupun tak nampak, memang kita takkan nampak rezeki. Rezeki akan datang sekelip mata. Dia tak akan datang seketul emas. Dia akan datang setinggi menara KCC. Dia akan datang sekelip mata yang kita tak nampak. Dan kita haruslah bersyukur. Ya, rezeki macam-macam. Kasih sayang. Nak ros merah. Okay, Kai dah banyak bagi bunga ros dekat dekat komen. Kira ada sana ke? Kira tak ada. Kira dekat, kira dekat Perlis. Rezeki kami tak nak Khai Bahar lambat lagi. Rezeki. Jom show Singapura sama-sama lagi. Okay, nanti kita pergi Singapura lah. Malam jadi burung hantu Kak Puteri. Malam ni cik jadi burung hantu. Budung lah burung hantu Zat. Hari ni cik rest je kat rumah. Cik tak keluar rumah. Hari-hari dah cik keluar. Hari ni duduk rumah tadi tengok cerita SpongeBob. Lepas tengok cerita SpongeBob, tengok cerita Minion. Lepas tengok Minion, tengok cerita Jurassic World. Lepas tu baru main live. Main live kat okay, live. Semoga rezeki bertemu insyaAllah. Hai Kai ni Kak Ikin. Hai Kak Ikin. Kai Mini Love 16 Mini Love. Tak nampak. Salam. Ya rezeki kemal Kai. Jadi jelawar. Jelawar. Kau 12.30 sudah. Kita tak dapat lagi bunga ros. Nak bunga ros? Okay, nanti Kai bagi bunga ros. Hampa kena komen cepat tu dia. Belum ada rezeki jumpa Kai. Ha, tengok belum ada rezeki. Nanti kalau jumpa rezeki tu. Indonesia mana? Indonesia nanti Kai ke Indonesia. Tengok kartun je awak. Awak hang duk kalut. Muhammad Rabbani, cik tak kalut. Cik tengah membaca komen. Baca komen kena kalut. Banyak kan menyanyi lagu asli irama Malaysia. Please, suara kena sangat ko. Please consider Nerizizu Iskandar. Okay, insyaAllah nanti Kai akan buat. Depend kepada apa ni. Kalau apa ni buat, Kai follow saja management. Sekarang Kai bawah management. And then Kai kena ikut peraturan dia dulu. Tak ada keluarkan album ke atau keluarkan single, Kai akan follow. Aduh, bibir Kai kering lah. Saya pun nak rosak dari Kai. Macam mana nak komen cepat? Noti pun masuk saya pun. Belum ada rezeki dapat pengurus Kai. Haha. Akak nak minta diri dulu, Eli. Bye Kak, selamat malam. Tidur elok. Nak dapat bunga ros dari Kai. Tak rasa kunyit ke? Syafiq dan Izu, kenapa nak kunyit pula? Kalau awak pergi kedai beli bunga ros dekat mamak lelaki tu, tak rasa kunyit ke? Janganlah cakap itu, tak baik lah. Susah nak dapat bunga nanti. Sajalah sebab orang kaya tak bisa jumpa kakak nak lah. Nak bunga ros lah. Kaya bibir
Nah, bagi ya bagi kunyit lah, bagi bunga ros je lah. Boleh ni je. Okey nah, siapa yang minta tadi? Siapa nama dia? Muhammad apa? Nah, bunga ros. Banyaknya ni cepat-cepat ambil. Apa misi-misi tu nak dengar kan nyanyi? Nak dengar kan nyanyi lagu apa? Lagu apa? Kenal kami tak kan Nisha? Kenal lah Nisha. Itu kita jumpa dekat Lost Star kan. Kai tak nak bunga ros. Tak nak bunga ros pula dah. Mata barai gila. Nak minta main Mini love that. Nak minta banyak bunga kai bagi. Okay, banyak ambil lah. Nak kan nyanyi lagu My Heart. My Heart lagu Acah Sabtrasa dengan Iwan Syah. Baik, dah sebulan lah kak tak jumpa kai. Ija KBI, Kak G KBI, okay. InsyaAllah nanti kita jumpa kak. Bukti please, Nur Syafiqah. Bukti tak tahu lah. Okay, tak nampak komen kami. Syakira, underscore KBI 94. Hai, saya dah nampak lah ni. Lagu Once Ahmad kai, Once Ahmad lagu apa? Dah, ambil lah. Ice cream kai jaga kesihatan. Okay, kai jaga kesihatan. Biasanya tak bagi bunga. Thank you. Tak nak bunga ros nak kai. Jom lepak Subang. Bimbing yang dan Al-Mushim. Jom. Berbakir rindu. Stress lah. Natasha Osman. Stress. Stress kenapa? Lagu cinta satu. Lagu cinta apa? Bila nak cover lagu yang terindah? Lagu Abang Aceh Syafiq. Ada Syafiq.izu24. Ah, lagu tu nanti kai akan cover kan, insyaAllah. Lama tak bila datang Kuantan lagi kan, insyaAllah nanti ada sikit jumpa. Salam dari Aceh. Salam. Pertama tadi swim ke? Dah try selfie dalam pool. Dah swim dah. Phone tu tak dapat lagi lah. Sebab phone tu dekat Malaysia. Belum keluar lagi. Tunggu nanti dia keluar. Oh, kai claim. Kai nak pegang juga phone Samsung tu. Okay, nanti pegang lah. Pegang apa puas. Ambil tu kuih. Abang mini love please. Banyak tadi. Tak apa nanti tengok lain benda. Admiral 90. Hi. Give me 5. Kai kenal kami tak? Jambu air KBI. Bubur gambar kai macam mana kena nampak? Banyak ada jambu, ada durian, ada durian. Comel nama kan, comel gila. Tak dengar lagu Sinar Syawal boleh? Lama tak dengar kayaknya lagu tu. Macam perap je lagu tu, cubalah promote. Lagu tu akan promote bila nak kaya. Ini lagu Sinar Syawal. Walaupun ni bukan lagu bukan bulan. Yeah.
Aise bulan Ramadan. Okay, tak nak join lah. Okay, bulan puasa buat event, tak nak join lah bulan puasa. InsyaAllah, kita akan buat. Kita buka puasa sama. Weh, salah lirik lah. Oh, salah lirik. Kenduri esnya, so dia pasang nasi cepat. Kita okay, buka nyanyi-nyanyi lagu Tahun Baru Cina pula. Tahun Baru Cina. Okay, menarik nyanyi lah. Saatnya aku main lagi. Allahu Allah, awak tengok perempuan kat sini jaga adab ya. Kita suka tak macam. Tak apa, depa tengok live saya, depa ada batas dia saja nak ibu-ibu. Relax, relax, relax. Siang ni dia ya. Ya. Tiba cicak jatuh. Ada terkejut. Ada cicak apa nak? Lagu Tamil pula satu, lagu Tamil tak hati ya. Semua pun okay, sebab Tayang dah kahwin, Hayang pula. Bukan candy I ni wo si wong ni saya sepuk ni jadi cingring. Okay, tak tahu apa dia cakap. Kenapa tiba-tiba sebab ni? Sebab kenapa? Wah, cinta tak bersyarat, lama tak dengar. Semalam tengok Kai enjoy dan lagu 60-an. Kai lagu perfect. Kai bila event, Kai boleh juga. I fall in love for me.
tired praying. Bagi pokok apa tu pokok. Okay, terima kasih nak bunga. Terima kasih memberi saya bunga. Atin dah mamai. Gupah dia. Pekai makcik bawang tak tidur. Okay, selamat malam kai. Doakan cepat sembuh. Nak join live bang kai Syafiq Izu. Nak tak boleh join nanti the lag. Phone ni the lag kalau join. Hero like lion. Bongok no. No. Terima kasih mungkin so bila nak jumpa hang lagi no. Okey lagi kita jumpa. Nanti lagi pula. InsyaAllah kita jumpa. Okay, tak nampak kah kami komen ni? Ya, saya nampak kat ini. So bibir kering. Ah, bibir kering. Kai dok kai bah. Kai lagu perfect. Sudah dah nyanyi tu. Kai bagi penangan cinta apa ni? Eli tak boleh lena. Esok nak kolah. Kepada yang sekolah, pergi tidur sekarang. Kai setiap masa yang senuah macam nak apa, macam nak kandi baik. Macam baik. Kau memang lupa macam yang senuah. Janganlah puji lebih. Kai minum ayam banyak. Kai hari-hari minum ayam. Tak tahu lah berapa banyak kai minum ayam.
cakap aku sampai ke bobo banyak banyak dulu please so. Okay, kita nyanyi lagu dulu lah. Lagu dulu. Idola tak baik. Kau tak nak orang mengidolakan kau, okay? Please, please, best gila, okay? Sekiran cha. Acah, acah nak lagu apa, acah? Kau best sangat. Lagu Judika, no, sebab kau tadi kau dah nyanyi dah. Dah nyanyi tak ada perasaan ke kita duk nangis dengar, okay je lagi. Dia ni. Okay, kata akhirmu, arif baharan satu. Oh, lagu tu kau dalam proses nak hafal. InsyaAllah nanti kita try. Inspirasi untuk Kai dan luahkan segala yang terpendam. Nanti save live ni Kai nak dengar lagi lagu dulu tadi. Okay, sagi Kai live. Eh, Kai live. Sagi Kai save. I snows. Miare miare ajima. Nega chora eji janna. Balgum ne bune solo. Okay, hero panggil mak. Mak, hai mak. Selamat malam mak. Love you so much, mak. Nus tak nak lagu dia by Cody. Tak tahu Kai kenal aku lagi Syam Taiping.
Syam, kena dandut. Okey, dandut aku buat dia sedang. Bunyi kita yang ramah Swiss. Kita dengar lagi. Siapa sekolah esok, please tidur. Esok tak bangun dan pula. Esok kan nak sekolah, esok nak kerja. Alvida, Alvida. Nak arah bunga. Oh, wow. Bunga lewat macam bagi bunga apa tu?
harap Khai save haji ni. Ya memang Khai save. Eh, Khai punya ni dah habis dalam masa lagi seminit lagi. So life ni dia sekejap je. Dia tak boleh layan lama. Reminding tu apa? Bayang lah, bayang bersih rancak. Bersih rancak macam mana? Yang jelas please, mau bunga bang. Sat, Khai punya live dah nak. Dia ni, dia automatic. Dia automatic end. So, Sat, saya ikan live balik. Sat, 1 minit.